Ayo ready. Ready go. Nah, ini cocok. Kampret, ini cocok, kampret. Di kayak di acara-acara Trans TV anjir. Wih, cepet juga. Lo? Cepet, tinggal uwo doang. Iya. Ayo kita troll, kita aneh, troll. Aneh, random banget nih masuknya. Dengar suara gua gak? Ya, denger-dengar. Enggak. Oh, enggak nih, yakin? Yakin? Serius. Wih, gampang nih. Crucifix, termometer, sama fotonya dia, oke. Okay. Berarti udah pasti satu proofnya termometer. Ya. Eh, siapa yang bawa buku ya? Udah ada yang bawa buku ya? Charles Brown namanya. Ini gua ada satu buku. Gua mau foto dong. Apalagi ya? Oh ya, kamera. Gua kamera foto bawa. Kayaknya kamera ini satu aja ya? Apa banyak? Satu cukup aja. Gua mau spirit box. Gua udah bawa termometer biasa. Ya udah, berarti gua IMF ya? Apa ya? Gua UV deh kalau gitu. Gua IMF udah gua. Eh, IMF ada ya? Oke. Okay. Eh, lu enggak apa-apa bawa sih IMF, mau gua taruh meja, mau gua taruh. Oh, gua crucifix. Gua kamera stand deh. Gua crucifix. Oh, udah dapat IMF-nya, mau gua drop aja. Eh, gua spirit tapi enggak bisa bawa kamera stand. Gua soalnya harus termometer. Lu aja bawa. Iya, makanya. Lu aja bawa, bes. Gua udah center. Apa? IMF. Lu. Oh, ya udah Martin. Kamera standnya harus langsung dibawa. Kita taruh depan pintu aja kayak tadi. Iya, langsung aja dulu, nggak apa-apa. Gue bawa buku soalnya. Buku kan bisa ditaruh, nggak apa-apa. Oke guys, game terakhir guys. Di sini kita tidur. Kunci di bawah nggak, bro? Tenang, gue balik lagi. Nama setannya siapa? Richard. Gua. Richard Brown. Oh, Richard Brown. Mas, permisi mas. Kalau mau masuk harus dicek temperatur dulu ya, suhunya ya. Ya, maaf ya. Hand sanitizer mana pak? Ya. Oh iya. Pakai ludah aja mas. Sembuh. Yuk. Ya, let's go. Iya, responnya. Alone. Eh, berarti kalau elon yang moto nggak bisa yang ini. Kayaknya kanan atas sih, di atas. Kayaknya nggak di atas deh, di bawah. Kalau tadi di atas suara kecil banget, Wo. Di bawah, Wo. Di bawah. Gua dengernya sih di atas. Kalau di atas kecil banget suara kayak tadi. Berapa, Wo? Di sini, Wo. Masih normal. Apa gua kurang suron headsetnya? Shit, dari kiri situ ada suara, cu. Normal. Richard Brown. Eh, jangan panggil lu, relax. Oh, 10. Ntar dulu. Oh, di ruangan ini. 5. IMF 5. Di ruangan ini, ruangan okay. Ini. Oke. Temperatur. Gue pasang spirit box dulu. Aduh, jatuh pak.
apalagi. Kamera mana kamera? Ya berarti ya. Udah nyalain belum radionya? Oh iya belum, ntar. Kamera satu aja kali ya? Ya, dua aja gak apa-apa, bawa dua sekalian. Apalagi yang gue ambil ya? Kamera foto. Udah ada si Adirama ini. Kayaknya di depan pintu deh kamera fotonya. Prevent the guys from hunting. Siapa namanya? Terus ya. Richard Brown. Richard Brown. Charles Brown. Charles. Tadi dia Charles. Kok sekarang jadi Charles Brown? Charles. Oh iya, Charles. Ubah ini kah? Ubah ide kah? Gak lewat dalam kah? Get bebas. Lebih cepat lewat sini. Aduh, bukannya. Oh, lebih cepat gitu. Lewat sini. Iya. Oh. Oke. Anda mau menantang saya? Iya, coba masuk sendiri. Oke. Ini gue coba sound sensor nih. Gue penasaran jadi apa dia. Lagi tertekan nih di sini, jangan ngomong kalau dia masuk. Ntar gue ngomong. Ada writing. Freezing udah. Di sini freezing nggak? Udah tiga buktinya. Udah. Kan belum foto hantu. Apa aja emang? Satu lagi apa? IMF level 5 tadi katanya. Temperatur sama writing, ya nggak sih? Temperatur emang freezing, enggak kan? Gak freezing ini, gak ada gas dari mulut kita. Oh iya, gak ada. Oh, dari pojoknya. Ada orb gak, Bat? Sini gue liat ya. Belum lihat. Coba satu. Gue liat ya. Satu di mobil, satu keluar. Gue moto di sini, gue di dalam aja, Bu. Oke, gue ke mobil. Charles Brown, give us a sign. Aku takut, aku di mobil sendiri. Dia responnya kalau sendiri, teman-teman. Iya, makanya gue di pojok buat moto. Dan lu jangan. Gua taruh crucifix di lantai, ada misi, so. Coba lihat ada ghost orb enggak? Bentar. 10 detik. Coba gantian, Wo. Kok enggak responnya malu, Wo? Udah dimatiin kah ininya? Ada enggak? Belum ada, belum terlihat. Coba senternya matiin. Belum. Masih gue pantengin, belum kelihatan. Ghost orb.
sambil dipanggil coba. Charles Brown, give us a sign. Charles Brown, give us a sign. Charles Brown, benar kan ya? Ya, Charles Brown, benar. Ghost Orb-nya masih belum kelihatan. Jangan-jangan ini Ghost Print, jangan-jangan. Ya, tadi crucifix taruh di mana? Di pintu. Di ini, tengah ruangan. Oh. Di sini, di sini. Nyari apa kok? UV ya? Ya, iya. Lu bawa ini dong, apa? Best, bawa apa? Smudge stick sama lighter. Oh iya iya, oke. Okay. Jaga-jaga. Okay. Ada activity ya. Dua tuh habis itu turun lagi udah. Iya, yeah, IMF yeah, tadi juga tinggi. Berapa? 5 enggak? Enggak 5. Ini udah fix gak ada ghost orb sih. Iya sih, enggak ada. Udahlah, caw aja lagi. Kayaknya UV di satu nih. Oh, pakai radio gua enggak kedengeran gua. Ada di kanan situ tadi. Charles. Dia udah nongolin diri. Belum nongolin diri. Ada orang enggak tadi? Enggak ada, bes. Negatif. Charles Brown, give us a sign. Ini gak keluar-keluar setannya. Coba deh, gua keluar, lo yang ini. Boleh. Lah, kok lo disini? Gak apa-apa, gua mau taruh bak. Ntar, gua bawa fingerprint. Charles Brown, give us a sign. Malone, give us a sign. Give me a sign. Udah gua foto, buka pintu. Dapat. Udah. Di ruang di tengah-tengah anjir. Bentuknya gimana? Orang tua, kurus, gundul. Coba kita belum dapat sign lagi nih. Ada yang punya ini enggak buat ini apa? Fingerprint. Ini UV. Ini di gua. Ah. Itu yang di bawah juga bisa tuh, yang di lantai. Iya, tapi harus dekat. Yang center kan bisa dari jauh. Temperaturnya nggak freezing ya, tapi tadi ada buku gerak, ini kemungkinan poltergeist sih kalau menurut gua. Iya, bukunya gerak ini. Bukunya gerak tadi depan gua. Spirit boxnya tadi, ini nggak ya? Respon nggak? Nggak ngerespon. Dimatiin kah? Sama gua. Kaget gue. Gak ada fingerprint. Mau bawa apa lagi emang? Ini tadi IMF level 5, tapi gak ada poltergeist ya. IMF level 5 sama ghost writing doang nih, yang baru ketemu. Ininya udah hancur nih, gak bisa diambil. Crucifix. Anjir, samping gua, kiri, iya, depan iya. Lu. Kaget gua sumpah. Gua malah lempar center, bukan lempar. Dia kurang minum obat batuk nih dia. Bukan ngelempar kursi, tapi... gua ngelempar center aja. Ini fingerprint ada nih, doang. fingerprint nih. Nih. Tuh. Oh iya, fingerprint. Fingerprint. Udah, I'm out of here, guys. Dipoto.
Foto dulu, foto dulu. Siapa yang foto? Dah? Udah itu. Udah itu kayaknya. Udah. Kirian dikit bebes. Tin. Tadi enggak kelihatan di gua. Bayangan tuh, bayangan. Kirian dikit, beda vision kita. Kirian dikit. Anjir. Kenapa, Tin? Udah. Setan kah? Ada. Anjir, dia lagi. Bener-bener kalian ya. Tuh IMF bunyi tuh. Eh, kok mundur sendiri, Tin? Hah? Oh, itu ngebug itu. Lu berarti ditarik, Der. Ditarik ke alamnya, Der. Der, awas, Der. Diserang, Der. Tutup nih. Wah. Di mobil. Kepala lu. Wah, aktivitinya meningkat tadi. Berapa? Iya, terakhir bunyi IMF-nya. Krusifiknya belum kena. Ya, kenapa susah banget ya krusifiknya? Belum ngejar tadi, belum hunting tadi. Yaudah, jangan gue yang balik deh, ntar itemnya susah beli lagi. Oh iya, prevent the ghost from hunting tuh. Ya sok sana. Ya udah, Wo, maju, Wo. Maju, Wo. Tadi gue udah mati, Wo. Udah mati tadi, Wo. Bat, lu yang udah foto. Enggak mau. Gue udah moto, gue paling ini loh, berterima kasih. Ya sudah, gue lagi nih. 100% tuh. Batorus lah. Oh iya, Batorus. Tin, masih Pak. Enggak mau. Udah, enggak mau. Krusifix satu lagi, Tin. Astaga, Martin. Enggak mau, gue udah ambilin krusifix tadi. Ini ketahuan banget yang enggak kerja, Adira. Yang enggak kerja nih Batorus ini. Kelihatan banget ini. Nah, ini. Temenin sama Adira lagi gimana? Sana. Ini kelihatan banget ya. Ini yang paling kalo belakang. Kalau gua mati, itemnya hilang semua. Jangan. Lu di lorong aja, diam di lorong. Gak mau, gua takut. Ayo, Tin, biar penonton lo. Gak mau, gua mau. Temenin lah. Berdua. Ah, dah. Nih, berdua. Sama bertiga lah sama Uwo. Ngapain Uwo juga di sini? Ayo. Gua liat kamera. Gak mau. Ada Dera. Enggak, harus sama Gibes berdua doang. Ayo. Ada, ayo. Ah, cepet. Satu, ayo. Bantu apa juga aja si Uwo anjir di sini. Gua jagain. Ngebersihin anjir. Enggak udah biar aman, lu bawa ini bes, bawa smudge stick sama korek. Iya. Nyalain korek dulu baru dilempar, baru diambil lagi kan. Ah ya udah, sip. Ini Martin apa-apaan masih 99. Iya. Mana gua tahu tadi gua lihat lo. Setannya padahal. Tapi sanity gua masih tinggi, enggak tahu kenapa. Ya, berarti dia yang paling ini anjir. Dia bisik-bisik sama gua juga tadi. Anak bawang. Orang dia ngumpet di balik pos. Der, please, Der. Ya semangat dulu. Yang bener ah. Ini kagetin gua. Ini kawan kita satu ini lagi tegang, tolong. Best. Apa? Lu siapin korek, gua lempar smash stick. Der, lihat aktivitinya, Der, nanti, Der. Bentar, gue lagi nyari ghost orb, ada nggak mungkin ada sih, udah kelar ya misi kita ya. Bentar, apa aja tadi? Tuh, IMF5. Spirit Box. Jin apa Oni tadi? Bentar dulu. IMF level 5. Revenant. Apa fingerprint, IMF level 5, Spirit Box? Ghost writing. Gue lagi liatin kamera siapa ya, yang depan pintu. Oke. Okay. Krusifiknya, tuh krusifik di kanan bawah. Udah nyala tuh. Oh, anjir, belakang gua. Bangsat di belakang gua. Mana krusifiknya anjir? Tadi di belakang gua, eh. Mana-mana gak kelihatan. Pintunya ditutup. Pintunya dibuka. Activity naik. Sound sensor di
Sound sensornya tinggi. Sound sensor tinggi. Lu teriak-teriak ya, bangsat. Charles Brown, give us a sign. Charles 5, Brown. 6, 5. Der, kok masih belum nih crash effect. Der, sanity siapa yang turun banyak, Der? Berarti yang dia paling dekat deh. Enggak ada. Lu 63, Batoru 93. Gua 48. Gua coba pindah tempat nih. Tinggi-tinggi semua, Bang. Oh, dia buka pintu, dia buka pintu. Iya, iya. Buka pintu dia. Pasti pintu tuh dia. Charles Brown, center, I know you center. Are there. Give me a sign. Matiin senternya. Bukan gua. Buat apa, Wo? Matiin senternya. Buat apa? Lagi tegang ya, Bapak Martin. Buat apa? Buat apa? Matiin aja biar makin seru. Jangan, jangan, Nur. Activity, sound sensornya tinggi. Activity dia nyalain lampu. What the hell? Baik juga dia nyalain lampu. Panggil namanya, panggil namanya. Charles Brown. Jangan Charles dia, Brown. Jangan. Charles Brown. Activity 7. Makin lagi dong sama dia. Iya, gua ngeliat dari kamera. Turun ketiga. Sound sensor Charles masih Brown. 0,5, maksimalnya 1. Salibnya di mana? Kok? Di depan gue, depan gue. Oke, di gue ini. Sendirian dong di dalam ruangan ya. Oke. Biar datang. Selamat tinggal, Ko Martin. Enak banget aja ngomongnya, gue suka deh. Loh iya, emang respon who are alone aja. Iya. Bener, gue setuju. Charles Brown, give us a sign. Gue takut tuh. Charles Brown. Ada yang masuk. Ada yang masuk. Pintunya tutup, woy. Mati gua nih. Activity 0. Baterus masih 80%, GPS 53%. Ada motion sensor nyala tepat gue. Soundnya gede 0,8. Tapi activity-nya masih 0. Kayak hilang. Lo di luar apa di dalam, Din? Di dalam gue sendiri, Der. As you wish. Panggil di peta. Charles Brown, I know you are there. Come to me. Give us a sign, Din. Give us a sign, coba. EMF 5, what the fuck? Lu masih 85. Lampunya dinyalain. Wow. Sanity lu masih 85. Tenang. Flickering, what the hell? Belum. Itu baru bercanda. Lu masih 85, sanity-nya. Activity-nya juga masih kecil. Semangat, Ko Martin. Gue denger suaranya. Bukan gue nutup. Oh iya, ada di depan. Iya, gue. Charles Brown, come to me. Gimana objektifnya? Udah belum? There. Sumpah, badan gue merinding, Kok, sini, crucifix-nya gue ambil. Gue liat badannya tadi. Nunggu hunting. Crucifix-nya belum patah. Baru berhasil. Iya, harus hunting dulu. Harus hunting dulu nih, oke. Baterus naik lagi aja, 94. Baterus 92, 95. Gua deketin setan ya lo tadi. Beneran. Oh, lu megang ini ya, megang apa itu? Megang crucifix lu ya? Lu megang apa, Cin? Kagak, gua gak megang apa-apa. Kok tinggi banget ya? Nyala mati mulu dia. Berarti kibetnya di dalam, kibet. Naik. Jangan, anjir, gua di luar. Oke. Tunggu dulu, hunting dulu. Gua samperin. Activity 6, sound sensor 0,8 tinggi.
map 5 ya. Bawaan nih ngebug nih. Batur 100% sanity-nya. Serius? Sound sensornya 0,8 ya. Serius aja 97 tuh 100 tuh. Ya berarti gak bisa gua dong. Lu ditakutin hantu. Tenang aja. Coba gantian gibes dah. Ah oke okay. Ini gua Crucifix-nya satu lagi di mana ya? Kelilingin aja. Coba dulu nyalain dulu, nyalain lampu dulu, nyalain lampu dulu. Tadi satu lagi di crucifix taruh mana? Bukan gue tadi yang naruh. Yang bawa. Lu pegang. Siapa yang naruh tadi satu lagi? Depan pintu tadi gue lempar depan pintu. Dekat saklar. Activity. Sound sensor. Gak ada wo, lu taruh mana wo? Ini. Ya ya. Gua taruh inilah. Tadi di sini kan ya? Taruh aja sini nih. Ya, daerah sini. Oke. Okay. Ntar yang ini. Gua taruh pintu aja deh. Tadi kan dia aktif di nyalain lampu tadi kan. Iya, dia sound sensornya iya. Nyala matiin lampu dia. Oke, udah, sip. Tinggalin gua. Charles Brown ya. Plastiknya gua kasih. Iya, Charles Brown. Ini ya, berarti tinggal crucifix doang nih. Hantunya udah tahu Revenant kan berarti. Oke, ini gua tinggalin Ibis di dalam nih. Oke. Charles Brown, I know you are here. Come here. Panggilnya Charles Brown ya. Charles Brown, I know you are here. Come on. Activity 8 base langsung. Solve yourself. Come nah, here. Baru berhasil nih kayaknya nih. Activity-nya 8. Come here, Charles Brown. I know you are here. Charles Brown. Ada suara tuh. Turun lagi. Charles Brown. Manggil-manggil Charles Brown. Iya, yeah, iya. Yeah. Lagi manggil nih. Charles Brown, give me your sign right sensor now. Sensor 0,9. Charles Brown, give me your sign. Charles Brown, how old are you? Charles Brown. Ko Martin, coba agak menjauh dikit coba. Roger that, best. Roger that. Charles Brown, I know you are here. Give us a sign, Charles Brown. Charles Brown, where are you? I know you are here. Charles Brown, give us a sign. Okay, ditutup pintunya. Enggak. Charles Brown, give us the sign. Activity 1, activity naik ke 4. Charles Brown. Sanity gua berapa? 85. Charles Brown. Ibis masih 40-an. Charles Brown, give us a sign. Charles Brown. Hello. Charles Brown. I know you are here. Lu enggak pakai lampu ya, Bes? Iya, enggak pakai gua. Enggak pakai. Ah. Mantap. Charles Brown, give us the sign. Kenapa enggak mau muncul sih? Hup, ada telepon. Ada telepon. Charles Brown. Okay. Itu dia ditutup. Activity naik. Gua dengar suaranya. Masih 5. Oke. Okay. Charles Brown. No, you are here. Give us the sign. Charles Brown. Tin, kayaknya lu kurang jauh deh, Tin. Di gua lu dekat banget sama Gibis. Charles Brown. Oke, okay, gua jauhan ya. EMF naik. Langsung tinggi. Martin menjauh langsung tinggi nih. Langsung Charles 8. Brown. Activity 8. Charles Brown, I know you are here. Give us the sign. Charles Brown. Activity tetap 8 terus. Turun keempat. Charles lu Brown. Lu masuk ke ruangan sebelahnya aja, Pat. Berarti ruangan kedua dari luar. Oke. Gak usah itu udah bener, waktu dia naik.
Charles Brown, how old are you? Give us the sign, okay? Ya berarti dia masuk ke dalam itu dong. Ya dong. Mak, ada telepon, ada telepon, ada telepon. Charles Brown. Oh iya, sound sensornya naik. How old are you? Naik lagi, 3, 1, 2, 3. Charles Brown, where are you? Masa masih nggak mau datang juga sih? Sanitinya turun nggak, Ter? Charles Brown. Lu nggak, Ibet turun. Charles Brown. Oke, 9 aktivitinya. Charles Brown. Charles Brown. Charles Brown. Turun ke 8. Charles Brown. Charles Brown. 8 terus. Charles Brown. Apa gua enggak boleh ngomong di radio ya pas aktiviti tinggi? Charles coba Brown. Ya. Coba deh kayaknya UV light apa-apa ini ya? Deh bikin dia takut-takut kayaknya nih. Coba gua ini dulu. Pickering. Hunting. Eh ada hunting. Hunting. Gua di ke arah gua. Gua mati. What the fuck, di lorong. Mati gua. Barusan 10 aktivitinya. Charles Brown. Masih hidup enggak? Masih. Give us the sign. Charles Brown. Give us the sign. Okay, dapat. Dapat. Udah selesai. Oke. Udah. Hah, si Komartin mati. Aduh. Komartin, mohon maaf Komartin. Mungkin ya pas banget crucifixnya di situ. Bat, lu mati, Bat. Martin mati. tadi gue pindahin crucifixnya langsung ke lorong tadi pas Komartin ini bilang mati. Dari 100 ke 0 anjir. Anjir, secepat itu sanity hilang. Gives 8%. Anjir, serius anjir. 6%. Tidak, aku akan gila. Pantesan tadi gua lihat kameranya Martin kok tiba-tiba hilang. Udah ya, udah si Revenant ya. Elas koi. Kocol anjir, mati. Lu yang selamat malah. Gak paham banget.